Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1441 Hijriah ini adalah Ramadan yang spesial bagi orang-orang mukmin. Karena Ramadan ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Di tengah Ramadan 1441 Hijriah ini telah mendahului sebuah wabah yang kita kenal dengan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tetapi wabah ini bagi orang mukmin adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia bukan ujian, maka dia adalah teguran. Dan kita tahu bahwasanya teguran itu juga bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya jika kita dibiarkan saja melakukan pelanggaran, keburukan, kesalahan, dan penyimpangan tetapi tidak didatangkan teguran kepada kita? Itu berarti kita sudah tidak diperhitungkan lagi dan tidak disayang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita. Dan datanglah bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya disebut dengan bulan yang penuh dengan ujian dan juga disebut dengan bulan untuk berlatih kesabaran. Datangnya ujian susul-menyusul ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan kita. Ini yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalul bala bil mu'min wal mu'minah hatta yulaqallaha wa ma alaihi khatiyata. Tidak akan pernah berhenti datangnya ujian kepada orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, hingga akhirnya dia berjumpa dengan Tuhannya dan tidak ada lagi dosa yang dia bawa menghadap kepada Tuhan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dan kita perhatikan betapa beruntungnya orang yang bisa melewati ujian. Kita mengambil ibrah dari doa yang biasa kita panjatkan ketika berbuka puasa. Dhahabadh dhama wa batallatil 'uqub wa thabatal ajru insyaallah. Telah pergi rasa haus, telah basah kerongkongan, dan yang tersisa tinggallah pahala insyaallah. Saudara aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan doa yang dituntunkan Nabi ini adalah ungkapan rasa gembira dan rasa senang, rasa bahagia setelah melewati fase sehari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, menahan diri dari rasa haus, menahan diri dari rasa lapar, menahan diri dari godaan syahwat, menahan diri dari berbicara yang mengandung hal-hal yang fahish, ghibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menahan semua itu dan ketika datang waktunya berbuka, kita diizinkan makan dan minum, maka kita sekonyong-konyong lupa bahwa tadi kita kelaparan, lupa bahwa tadi kita kehausan. Yang kita ingat, kita sedang berbuka, rasa segar terasa di kerongkongan kita. Telah basah kerongkongan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, begitulah hidup kita. Ujian-ujian itu datang susul-menyusul. Ibarat kita analogikan satu hari tadi. Selama puasa satu hari tadi, hidup kita ini sebetulnya sangat singkat. Kita sudah melewati fase bayi, remaja, dewasa, sudah tua, dan tidak lama lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang terasa begitu singkat, maka bagaimana caranya agar kita ketika datang waktu bertemu dengan Tuhan dalam keadaan bergembira? Maka satu-satunya jalan adalah mengambil ibrah dari puasa tadi, yakni melewati setiap ujian dan tantangan dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Karena dengan modal kesabaran itulah kemudian Allah akan mengangkat dosa-dosa kita dan kita bertemu Allah dalam keadaan yang tidak ada lagi dosa pada diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
Mari kita memohon kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatasabbar yusabbihu Allah. Barang siapa yang memohon, meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menguniakan kesabaran pada dirinya. Insyaallah kita semua menjadi orang-orang as-sabirun. Mereka yang memperoleh gelar as-sabirun adalah mereka yang layak mendapatkan pahala syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.